Doa pagi. Mohon rahmat pertobatan atas kesombongan terhadap prestasi, kesuksesan, dan kekayaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, selamat pagi. Dengan sukacita kusongsong mentari yang mulai menebar cahaya, Engkau menganugerahkan aneka berkat dan rahmat dalam hidupku. Ya Bapa, kembali ku tersadar akan keagunganmu yang telah menciptakan alam semesta beserta segala isinya dengan begitu indah. Puji dan syukur kuhaturkan kepadamu, ya Bapa. Aku dapat merasakan dan mengalami keagunganmu. Ya Bapa, saat ini aku tersadar betapa Engkau telah mengaruniakan tak terbilang rahmat padaku. Kau bekali hidupku dengan beragam talenta dan kemampuan untuk berkembang dalam peziarahan hidup ini. Ya Bapa, Engkau pun berkenan mendampingi aku untuk menggapai beragam prestasi. Pencapaian demi pencapaian telah kurai seiring waktu bergulir. Tak hanya itu, ya Bapa, Engkau juga menganugerahkan untaian kesempatan yang seakan tiada jeda padaku untuk terus melangkah maju. Dalam genggaman tanganmu, ya Bapa, aku menapaki titian kehidupan. Namun dengan pencapaian-pencapaian itu, aku kerap lupa bahwa semuanya merupakan karunia dan rahmat-Mu. Semua itu bisa kuperoleh atas izin-Mu, ya Bapa. Bapa Surgawi, dalam banyak kesempatan, Engkau bagai menghujani aku dengan rahmat-Mu. Tak jarang, beragam pencapaian itu malah membuat aku lupa diri. Ya Bapa, aku merasa seakan semua itu merupakan prestasiku sendiri, hasil upayaku semata. Pada masa Prapaskah ini, ya Bapa, berkenanlah Engkau mencelikkan cara pandangku yang takabur itu. Ya Bapa, aku mohon rahmat pertobatan atas kesombongan terhadap prestasi, kesuksesan, dan kekayaan yang sifatnya sementara. Semoga prestasi, kesuksesan, dan kekayaan yang kumiliki sebagai sarana semakin dekat dan murah hati. Ya Bapa, aku tersadar bahwa semua yang kuperoleh, rezeki dan prestasiku hanyalah titipan-Mu yang kelak harus kupertanggungjawabkan di hadirat tahta-Mu. Ya Bapa, sadarkan aku agar jangan sampai aku bermegah, sombong, angkuh, dan jauh dari-Mu serta sesamaku. Aku mohon ampun dan menyesal atas kepongahanku selama ini. Berkatilah segala rencana dan niatku pada hari ini, ya Bapa. Semoga dari hari ke hari aku terus belajar untuk menunduk di hadapan-Mu, dan semoga kesadaran baru tumbuh di relung hatiku bahwa di balik prestasi, kesuksesan, dan kekayaan sesungguhnya terselip ujian bagi imanku. Ya Yesus, sertailah, berkatilah,
dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.